Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL. Jerry Swandi menanggapi buruknya instalasi kabel di Indonesia. Menurut Jerry, diperlukan komunikasi bersama antara pemerintah dan penyedia jasa telekomunikasi. Jerry menyebut bahwa negara harus hadir dalam memberikan dan penyediaan infrastruktur pasif seperti yang sudah diamanatkan dalam regulasi peraturan pemerintah nomor 46 pasal 21 tahun 2021 tentang penyediaan jaringan infrastruktur. Ya, kita berharap ketidak, ketidaksamaan pandangan PAD tadi yang dibebani kepada industri itu akan berkibat ke masyarakat Ini makanya kita perlu bicara, duduk bersama Misalnya contoh, Jakarta hari-hari ini kita melihat yang mungkin dapat data dari teman-teman di BUMD-nya uh, di KAI Jakarta Itu per meternya 13.000 sampai 15.000 per meter Nah itu cukup membebani juga, mari kita bicara Akan berbeda kalau dia berapa sih modalnya per meter ditanggung oleh semua pemain Misalnya alternatif break even pointnya berapa tahun? Mari kita bicara tarif yang wajar, bukan based on bisnis. Kalau based on bisnis, bayangkan di DKI Jakarta dicontoh oleh provinsi atau kota-kota yang lain. Mungkin ini akan mempengaruhi kontraksi nilai harga dari pasar itu sendiri. Hingga akhirnya apa? Kita jadi mengorbankan masyarakat. Kembali lagi, circle-nya sangat sederhana. Ketika ada pasar, ketika ada tekanan terhadap pasar dia akan berkontraksi. Ketika berkontraksi, dia akan kembali kepada user, kembali kepada konsumen. Dan ini tidak baik. Mari kita bicara. Bahkan harusnya negara hadir memberikan atau menyediakan infrastruktur pasif sebagaimana diamatkan di regulasi. PP 46 2021 mengatakan di pasal 21 pemerintah Sebelumnya diberitakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono, melakukan peninjauan penataan prasarana umum di wilayah Jakarta. Budi menemukan kabel fiber optik yang semeraut sehingga mengganggu pengguna jalan pedestrian, itu Sito dan Ahmad Fardiansyah, Garuda TV, melaporkan dari Jakarta.